tonton monster poop guys ya. Boom. Ini wah ini cute banget ya, lucu banget guys ya monster poopnya ya. Oke, selamat siang lagi teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefan. Dan ini kita kembali lagi di game Monster Museum guys ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan coba untuk men-summon monster rahasia dari dalam game World of Mystery. Kita akan coba summon di bagian game Monster Museum guys ya, yaitu adalah monster kotoran atau monster poop. Jadi sini gue udah punya item ya guys ya. Jadi item ini kita dapetin dari video sebelumnya, yaitu video dimana disitu gue share beberapa Easter Egg rahasia yang gue sudah lewati dari video sebelumnya guys ya. Jadi itu kalian bisa tahu kira-kira lokasi poop ini di mana dan juga cara untuk mendapatkan poop ini di mana. Kalian bisa nonton aja video ini sebelumnya guys ya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk men-summon monster poop guys ya. Di sini kita membutuhkan topes unknown, kotoran, batu unknown, dan essence unknown. Oke, kita langsung aja guys ya ke bagian untuk ngebeli topless unknown. Jadi kita langsung aja ke bagian topless wear, itu topless unknown 1. Nah ini kita simpen dulu guys ya, 1 essence ini 1 dan juga apa tadi essence langka guys ya, essence unknown ya. Nah ini guys ya essence unknown, kita langsung aja ke sini dan hasil cukup ya. Jadi cukup 4 item ini guys ya untuk men-summon monster poop ya. Oke, langsung aja kita ke bagian dunia lain dulu guys ya. Oke, nah di sini kita akan coba lihat dulu guys ya. Nah, kira-kira dia ini summonnya di mana guys ya? Oke, dia summonnya di bagian ini guys ya. Odin Hill tempat tanda tanya ya. Oke, kita langsung aja lokasinya ini di sini guys ya. Kalian langsung ke kanan aja. Nah, ke sini, set. Oke. Nah. Oke, ke sini guys ya. Nah, oke, kita akan coba summon sini. Untuk di tengah-tengah ini kita akan pasang ini satu di sini, satu kotoran di sini, batu anon di sini, dan juga essence anon di sini. Oke, kita langsung panggil aja, dan kita akan mendapatkan monster kotoran atau monster poop, guys ya. Boom. Jadi wah ini cute banget ya, lucu banget guys ya monster poopnya ya. Ini versi chibinya guys ya. Kalau versi monster itu berarti ada di bagian World of Mystery ya. Nah ini versi chibinya guys ya, lucu banget ya. Wih, ada kayak lucu guys ya. Ada kayak lalat gitu ya. Ada banyak lalat ya. Ini cute banget sih. Salah satu monster yang cute banget ya, yang lucu banget ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk summon di bagian ini guys ya, ke reset ya. Nah, ini kita coba nih. Kita kasih ke reset. Let's go. Lucu banget guys ya. Oke, kita dapat 5000 LP dan sini yaitu adalah poop monster atau monster toilet yang menjijikan guys ya. Tapi dia cute banget di sini guys ya, beda banget sama kayak di game World of Mystery ya, yang dimana itu creepy banget ya. Nah, kalau ini versi cute nya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang di bagian museum kita guys ya. Let's go. Oke guys, kita langsung aja ya, kita langsung pasang di museum kita supaya semakin rame nih guys ya. Nah, oke. Mungkin gua akan coba pasang di sini kali ya, di samping Minotaur kali ya. Ganti monster, kita pakai ini. Dan yes, dadah. Kira-kira ini guys ya, yaitu monster poop. Ini bisa kasih nama gak sih? Oh, bisa guys ya. Nih. Monster poop. Oh, bisa guys ya. Monster poop. Tapi cuman kecil banget tulisannya. Tulisannya kecil banget, guys. Oke lah, jadi kira-kira itu guys ya. Nah ini menentu, nanti kita coba setting kasih nama kira-kira kayak gimana tuh caranya guys ya. Nanti kita coba ya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini, dimana kita di sini berhasil untuk men-summon monster poop dan juga memasukkannya ke bagian museum kita guys ya. Jadi untuk sampai sini dulu untuk video kali ini. Nantinya kedepannya kita akan coba untuk speedrun buat summon beberapa monster guys ya. Kita coba gacha ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Dadah. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out
with a fling.